Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ilas Berji. Saya pertama-tama mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kita, Ramadan kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Teman-teman, malam takbiran kemarin di tempat teman-teman ada acara apa nih? Kalau di tempat aku itu ada pawai takbir keliling yang itu diiringi dengan pesta obor dan pesta kembang api. Langsung saja kita lihat momen takbir keliling di Desa Talunombo, di tempat saya di Desa Talunombo, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Dan inilah langsung saja ke TKP. Nah inilah teman-teman yang lagi takbir keliling. Apa gue? YouTube. Oh, langsung YouTube. Streaming, Pak. Subscribe ya. Oke, oke. Siap. Dan ini namanya petasan lantai. Cepat, cepat, cepat.
Reza. Ha ha ha!
itu barusan malam keramaian malam takbiran di Desa Telonombo. Dan kita akan lanjut lagi ke bawah. Ini ke arah desa ke Dusun Kauman. Itu dia, tapi mohon maaf ini aku potong jadi dua bagian karena panjang. Nah, itu yang part pertama dan besok kita lanjutkan lagi di part kedua. Oke. Di hari yang fitri ini, mari kita buat semangat baru, buat resolusi yang menjadi lebih baik daripada kemarin-kemarin, dan semoga kita bisa mendapatkan keberkahan. Seorang pendiri Microsoft bernama Bill Gates pernah mengatakan bahwasannya tidak masalah ketika kamu merayakan kesuksesanmu, akan tetapi lebih penting adalah bisa mengambil pelajaran dari setiap kesalahan. Itu dia. Dan untuk itu, di hari yang fitri ini, Lebaran kali ini, Syawal kali ini, semoga menjadi bahan lompatan atau pijakan kita untuk memulai sesuatu yang baru. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baru, dan kita bisa mengambil pelajaran dari setiap momen-momen yang sudah kita lalui. Hari-hari kemarin itu bisa kita pelajari dan kita ambil pelajarannya. Tinggalkan kenangan-kenangan ataupun hal-hal yang buruk di waktu-waktu tahun-tahun kemarin, dan marilah kita mulai kembali. Karena kita sudah kosong-kosong, sudah dimaafkan oleh yang lain, maka itu menjadi, semoga menjadi awal keberkahan untuk kita semua. Ini adalah momen untuk memulai sesuatu yang baru. Maka dari itu saya juga memulai dengan memangkas rambut baru. Mungkin itu saja teman-teman. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Lebaran Idul Fitri 2019 ini. Sukses untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel ini. Silakan kalian tinggalkan pesan dan juga silakan berikan komentar. Bye bye.